Assalamualaikum Kirat Medan, jumpa lagi. Kali ini kita akan coba terbangkan di Japata di tengah-tengah danau ya, mengelilingi pulau kecil di Bukit Paropo. Oke, untuk lihat serunya kita intro dulu ya. Uhuy! Oke, Kirat Medan, kita akan langsung terbang aja ini ya. Kita akan mengelilingi dulu seperti biasa, sebelum terbang kita survei lokasi dulu. Oke, kita sekarang ini berada di Paropo. Tepatnya di dekat Tongging ya. Ini adalah di tengah di pinggiran Danau Toba. Indah sekali. Kita akan coba keliling dulu ya. Kita keliling. Nah, jadi di Paropo itu ada bukit macam pulau kecil lah ini dia ya. Dia sangat kecil dan ini sering kali dibuat untuk orang kemari itu untuk biasanya untuk camping ya, tidur di sini di tenda pas di pinggiran Danau Toba, masya Allah, jadi sangat estetis sekali. Oke ya, kita akan coba keliling-keliling bentar dan sambil ganggui burung bangau di pinggir Danau Toba ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah, kita akan langsung eksekusi saja keliling-keliling bentar ya. Oke, ini kita menuju ke pondok ya, atau rumah yang punya pengelola ya. Ya, iya, kita masuk. Ini dia rumah yang punya pengelola, pengelola tempat ini ya. Jadi di sini parkir mobilnya juga ada dan gratis. Jadi kalau hanya untuk singgah saja, nengok-nengok, kemudian mandang-mandang, aduh. Oke, ada orang mancing juga ya. Jadi gratis ya. Kecuali kalau kita nginap, tidur di tenda, itu ada biayanya. Oke ya. Kemudian juga ada tempat tambak ikan nila ya. Oke, kita naik dulu ke bukit. Oke, kawan-kawan Kirat Medan, jadi kita tidak akan terbang jauh-jauh karena memang tidak ada footage-nya ya, hanya air danau saja ya. Khawatirnya nanti jatuh pula. Oke, sekarang kita lagi mengelilingi lagi tempat pengelola tempat ini ya, di Paropo ini. Iya, ayamnya berlarian. Oke, muter dulu kita. Oke, langsung aja kita mutar ke bukit. Wis, oke. Oke, hampir kena ya. Oke, ini jembatan untuk menuju ke bukit ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Refreshing lah ya. Biar nengok yang segar-segar air Danau Toba di Sumatera Utara. Oke, kita langsung menuju ke tempat burung-burung, base camp burung-burung bangau ya. Kita naik ke bukit dulu. Iya, naik dulu santai, karena kita main santai saja, karena kalau main lasa-lasa itu pakai drone rakitan. Oke, mana burungnya ya. Oke, mana burung bangau, kita keliling bentar. Oke, ya itu dia ya, di sebelah kiri saya itu ada burung bangau. Kita akan coba gangguin dulu ya nanti. Oke, pelan-pelan dulu. Kita keliling lagi sekali lagi ya. Habis hidrasi. Wis. Ini tenda-tenda ya. Jadi luar biasa ya tidur camping di pinggir Danau Toba, luar biasa sekali ya di Bukit Paropo. Oke, kita langsung gangguin dulu burungnya ya. Oke, mana burungnya ini? Oke, kita di pinggiran, paling pinggir di pulau. Ya, ini ada dua burung bangau. Iya, terbang dia. Oke ya, kita ikuti. Ini luar biasa ya. Kita ikuti, mudah-mudahan dia nggak nabrak ya. Kacau nih kok nabrak kita. Iya, sana rupanya ada. Oke, pelan-pelan. Kencang kali dia kalah. Aduh, ini lah. Kalau kecepatan apatannya cuma 50 km per jam ya. Jadi kurang kencang rasanya ya. Karena pakai mode normal saya belum berani pakai mode sport. Takut baterai cepat habis. Oke, dia menuju ke kawanannya. Kacau ini kita. Oke, bentar ya, santai. Ya, mana dia? Oke, itu dia ya. Ini dia ya. Oke, kita coba gak usah gerasak gerusuk ya terbangnya. Takutnya ditabrak pula kawanan burung bangau ini. Oke, ya ini dia. Wih, terbang kok, terbang men. Iya, terbang. Wih, aduh. Wih, terbang semua, kacau nih. Wih, masya Allah, luar biasa ini. Aduh, luar biasa. Aduh, aku nabrak nih, aduh. Muter-muter, aduh, mana orang ini, burungnya.
aduh. Oke, lepas. Aduh. Tuh, ada lagi intake nih, pegang nih. Wih, mana mau terbang dia? Oke. Oke, keren nih, Dan. Oke ya, agak spot jantung juga tadi ya. Oke, keren nih, Dan. Saya rasa kita itu dulu terbang pendek kita ya di Bukit Paropo di Danau Toba, Sumatera Utara. Yang mau camping weekend cocok di sini karena ada juga fasilitas toilet, jadi lebih aman dan nyaman. Tidur di tenda luar biasa estetik. Oke, keren nih, Dan. Sampai jumpa. Uhuy.